Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, Rizky RBA. Pertama-tama kita mau mempraktekkan cara penanaman dendro yang benar. Simak. Pertama-tama kita menjadikan air dulu. Air, terus dendro yang kita mau tanam. Ini ada dua jenis dendro. Ini ada dendro keriting dan ini yang dendro Thailand, bulat atau Thailand. Kita sediakan satu gayung air. Nanti kita campurkan sama pupuk. Ini yang pasti ya, kita pakainya cuma pupuk ini, nggak ada pupuk lain. Nah, kita langsung mulai aja. Kita campurkan satu air ini, satu gayung, sama satu tutup botol pupuk. Terus stop, cukup. Nah, langsung aja langsung dicampurkan. kita tuang. Kita aduk dulu ya. Kita aduk Biar pupuknya merata. cukup. Langsung aja kita rendem dendronya sama pupuknya. Ini kita nggak pakai pupuk B1. Ini kita nggak pakai pupuk B1 karena pupuk ini udah bisa buat pertumbuhan akar juga. Jadi ini pupuknya buat pertumbuhan akar, batang, daun, pokoknya udah komplit lah. Kalau pupuknya ini, kita di sini cuma pakai pupuk yang ini. Nah, kita langsung aja. Langsung kenakan semua, nggak apa-apa. Ini pupuknya pupuk organik ya, nggak iritasi sama tangan. Kalau terkena tangan, aman lah pokoknya. Sekalian. A few moments later. Kira-kira udah 5 menit gitu aja, 5 menit atau 3 menit. Enggak usah lama-lama ini nih. Enggak apa-apa, udah nyampe juga. Ini kita di sini medianya pakai moss hitam. Ini moss hitamnya udah kita cuci. Cuci bersih ya. Ini udah kita cuci bersih. Nah, udah bersih. Kita juga menyediakan softpot yang dewasa yang besar. Nah, simak cara penanamannya. Cara penanaman, langkah-langkah yang pertama, kita isi dulu softpotnya. Kita isi secukupnya dulu. Kira-kira udah cukup, langsung kita masukkan. Kita masukkan asal penanamannya itu yang padat ya. Jangan yang burung-burung ya, kalau burung-burung nanti
pertumbuhannya akan lambat. Nah, cukup ya, kayak gini aja. Penanamannya juga nggak usah terlalu dalam. Kalau terlalu dalam sampai batang, nanti batangnya itu mudah busuk. Gini aja, udah aman. Agak naik dikit, Mas. Kurang. ID. Nah, ini yang keriting tadi ada ID-nya ya. ID-nya D337. Jangan lupa ditulis biar nanti kalau besar enggak kelupaan ID-nya. 337. Terus kita catat tanggal penanamannya. Kasih tanggal 29/5/2021. Tutorial contoh penanaman anggrek dendro dari usia remaja sampai dewasa dan berbunga. Semoga semuanya bermanfaat. Ya, cukup sampai di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu.